pagi dan salam sejahtera. Halo guys. Pada pagi ini kita akan pergi ke kan. Kita nak pergi servis jentera kapcai ini. Semalam dah dia dah lama aku tak servis dia. Tak tahu lah, mungkin sebulan lebih kot aku dah tak servis dia. Manakah dia selalu jalan jauh, so ini aku nak servis dia. Walaupun bunyi dia dah kasar semacam, aku pakai minyak M yang biasa je. Ini pun tak berapa sehat. Semalam ride, aduh, dari Pitanggo sampai ke Pakan, hujan busko. Dah sampai rumah macam dah kena simbah air tertutung lah. Ini macam dah rasa macam badan tak berapa sehat lah. Habis mungkin nak pergi pemati ke dah, nak pergi ubat ubat semua. Aduh, hari ni pun macam nak hujan, boleh nak ride pun susah. Air besar, air sungai keruh. Dan terasa lemah. Semalam kena hujan tu. So, pakai helmet half. Lepas tu pakai mask. Kalau dulu juga lah pakai helmet half ni, tapi lama-lama fikir lah macam kena duri lah. Lagi kurang kena duri. Sekejap. Mungkin dalam beberapa hari ini mungkin nak ke ride lah. Mungkin nak rehat ke. Kalau ada plane, ride. Kalau tak ada plane, mungkin tak. Ini pun berkadang nak beli action cam baru. Action cam biasa, tapi kualiti dia lagi bagus lah dari, daripada action cam yang saya pakai sekarang. Kita pakai je lah yang mampu-mampu kita boleh. Kuatlah kita beli kan. Nak beli yang mahal, tengoklah. Ada rezeki, ada rezeki kan. Lebih penting kita kena berusaha. Kita nak berusaha beli dia. Okay guys, apa-apa nanti saya akan sambung video. Okay.
Okay guys, saya sudah sampai di Mechanics. Oh ni safety official. Iklan sebentar. So saya sekarang pakai minyak hitam ni Honda SL1030 ah. Sebentar ini okey lah saya pakai. Saya selalu pakai ni. Okey, ciao. So apa lagi ya? Saya hari ini plan memang nak tukar minyak hitam je. Tak tahu lah nak macam mana nanti. Mungkin ada tukar benda lain kot. So kita tunggu turn lah. Kita nak servis. Right, kalau tak ada
dan oke. Tunggu di hasil lah. Oke, itu saja daripada saya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, like, share. And you may woo, bagi suku bosku. Ikut sebentar. Oke. Dan jangan lupa tekan butang lonceng notification untuk mendapatkan video yang seterusnya. Oke, ciao.